Hari tanggal 5 Juli kita udah sampai di Hong Kong nih. Pagi-pagi sampai di Hong Kong. Halo Leo. Jadi Radian lagi nunggu connecting flightnya. Kita jam 9. Jadi ada waktu spare 3 jam. Kita udah di pesawat menuju Shanghai. Sampai Shanghai 3 jam, 3 jam lagi sampai Shanghai. Ini di Leon, Leon. Buka kucel ya, belum tidur semalam. Yaudah, kita sampai juga di Shanghai. Hai, Shanghai, merah. China, Adrian, Leon. Udah beres tadi imigrasi, sekarang kita mau ambil koper kan. Ya, dia sampai. Seperti inilah. Yang di belakang tuh ini. Iya, dia mau di belakang ini ya. Semuanya. Oke, itu dia ada kacamata. Ya, kita sekarang udah sampai di depannya. Tapi memang udah better loh, back mabok, saya back, mabok. Udah getting better loh. Ya. Bapak ngapain tuh si bapak? Kamu mau beli iPhone? Hah? Kamu mau beli iPhone nih? Yang mau beli iPhone nih ngerayu papahnya, nah minta dibeliin iPhone nah. Lagi main game siapa? Hah? Tuh. Kita ada di Nanjing Road.
Road. Jadi habis dari toko Apple, ini kan di Road itu heboh banget gitu, panjang-panjang. Kita rencana mau naik kereta di sana. Naik kereta gini nih sama nyokap-nyokap gitu. Nah, naik kereta sama Bi. Hai. Minum kopi dulu. Tuh, itu tuh. Yang kereta ini 10. Iya. Sayang sempat dikasih waktu 1,5 jam ya. Jadi pos dari oke deh ya, kita mau naik kereta lagi. Kejadian Leon, dulu papa 24 tahun yang lalu nih ke Nanjing Road naik kereta juga sama Kumpung Popo. Kurang lebih ya kayak begini juga, cuma toko-tokonya modern udah. Waktu itu malam-malam lebih ini bang, lebih apa, heboh gitu kelihatan lampu-lampunya. Hari ke depan ini dia hotelnya, Courtyard by Marriott. 3 hari ke depan kita nginep di sini. Oh, sip kalau kita. Ya deh. Oke. Itu dong, lihat view perjalanannya. View-nya coba kita lihat bagus enggak view-nya. Oke deh, bye.